Selamat sore. Sore ini saya bersama Bapak Kusen. Oh. Sedang mau memandikan kambing, guys. Kambing si Mandala. Mandala warna. Oke, gimana keseruannya? Kita lihat aja ya. Tonton, jangan lupa subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Oke? Glinding glinding. Halo. Ini contoh yang ada kutunya. Bulunya rontok. Sama garuk-garuk. Ini petani, Sen? Iya, Pak. Petani, Pak. Banyak kutunya, Pak. Oh no. Kutu ini, Pak. Loh, Pak. Mana? Iya, Pak. Ini kan kutu, Pak. Loh. Kelihatan, Sen. Si Mandala, tak cupu itu momu. Diambilin tuh moni cari ada kutunya. Mandala, ya kayak gitu momu ini. Kena, Mandala. Tanya Pak. Banyak kutunya ya? Dulu nih rontok Pak. Iya. Oh no. Kelebihannya di mandi ini tuh kita akan tahu Pak. Kalau ada kutu sama tidak, kan tahu. Beringas Joni, guys. Beringas. Wah, kamu udah mandi belum, Sen? Mau mandiin Joni toh, Sen? Iya, Pak. Yang keras, Sen. Belum mandi ini Joni, Pak. Oh. Ayo Joni, mandi. Mandi dong. Nah, mandi sini Joni. Ini sungai tempat mandimu. Ayo. Tempat mandinya Joni di selokan, guys. Selokan. Kirain mandi di mana? Mandi sungai sini, Pak. Biar segar, Pak. Tempatnya bebas luas, Pak. Tempatnya, Pak. Ini tujuannya dimandiin buat apa, Sen? Yang keras, Sen? Biar sehat dan tidak rusak, Pak. Menjaga bulu, Pak. Ini mandinya nggak pakai sabun, Sen? Ya pakai, Pak. Masa dimandiin nggak pakai sabun? Ini sini, kok nakal sih? Kok nakal? Saya tak jemput sabunnya. Tenang. Tuh, ada mandala, guys. Gimana, Sen, mandiin kambing? Badannya dulu, Pak. Badannya dulu. Nggak usah langsung kepala, Pak. Badan dulu. Nah, sini Pak, biar merata masuk airnya. Bulu-bulunya Pak, airnya Pak. Merasa segar. Dua lagi bawah. Biar torpedonya, Sen. Nah. Biar bersih, Sen. Ya, Pak. Ini kayaknya kepalanya ini gatal itu, Pak. Kok tahu, Sen? Dibecek-becek yang ngono ya. Ayo, sini. Masih mandi kan lo? Ayo, mau jenis kan kepala dimandiin. Kan gatel ini, Pak. Ada kutunya kali, Sen? Mungkin, Pak. Ini banyak kutunya, Pak. Mana mono, Kak? Ketularan kon nih. Nah, langsung digambil ini, Pak. Dipilas aja, Pak. Dipilas aja kepalanya. Pok, yang penting basah dulu ya. Iya, Pak. Biar kayak kita kalau habis bangun tidur dulu, Pak. Bulunya dibersihin. Nah,
habis itu pakai sabun Sunlight. Wah. Wih. Ini enggak ada efek pakai sabun cuci piring, enggak ada efek. Enggak ada, Sen. Pak. Malah bagus, Pak. Efeknya bagus. Iya, ini kan sekali campuran jeruk nipis ini, Pak. Oh, bagus buat kambing. Iya. Oh. Buat ngilangin warna coklat itu baiknya itu pakai jeruk nipis, Pak. Ada tipsnya ya? Iya, paling efisien itu pakai jeruk nipis. Sony lagi ngambek ini, belum buka puasa. Nah, di sana istri Pak Kusen sedang mainan mandala itu, guys. Balik lagi ke topik mandi. Oh, ya. Mandi kusen, mandiin kusen. Hihihi. Banyak kusennya, Pak. Oh, coba lihat. Nanti diandukin enggak, Sen? Iya, pakai anu, Pak. Pakai kanebo, Pak. Oh. Enggak pakai nandu kayak orang, Pak. Oh. Terlalu istimewa, Pak. Oh. Istimewanya, Pak, nanti, Pak. Simpel aja ya, nggak pakai keran, nggak pakai pakai iya, air simpel. Selokan, guys. Selokan air sawah, Pak. Lebih air natural ya, Sen? Natural. Lebih bagus, Pak. Tuh, Ayu Andira tuh. Ayu Andira ikut mandi sama Bapakku, Sen. Nah, ketiga ini, Pak. Ya, ketiga sawah. Nanti apa punggungnya? Berarti ya. Tadi badan, terus kepala, punggung. Nah, biar keluar busa-busanya, Pak. Itu pakai ini ya, Sen, ya? Pakai... Ini alatnya, Pak. Oh. Kayak kasa itu, Pak. Ini. Kasa, Pak. Ya, bilang aja alat khusus, Sen. Khusus ya, Pak, ya? Ya, padahal sikat biasa. Kan gatal, lah. Diam, Pak, Sen. Kepalanya kan gatal, loh. Oh, kayak suka gitu, Pak. Menikmati toh? Menikmati di garuk-garuk. Kayak dilus-lus sih. Iya, Pak. Ini gak tau dilus-lus rambutnya, malah jadi kerebongan. Kerebongan ini, Pak. Nyesel lagi, Pak. Oh, diam, Pak. Ini semuanya itu harus rata, Pak. Telinga, Pak. Telinganya. Oh. Daun dalam, loh. Oh. Luar dalam digosok. Iya, biarkan kotor di dalam itu kotor, Pak. Tujuannya biar enggak ada biar ini ya, kuman-kuman, bakteri. Iya. Kutu, jamur enggak nempel. Iya. Biar enggak mudah sakit, Pak. Kalau kita jaga kebersihannya kan bagus, Pak. Kayak kita mandi setiap hari ya? Iya, Pak. Nek, biasanya mandiin berapa ini sekali, Sen? Waktunya, Sen? Berapa hari sekali? Seminggu sekali, Pak. Satu bulan itu bisa 3 kali, 4 kali, Pak. Lihat cuaca, Pak. Lihat cuaca. Kalau cuacanya bagus ya bisa 4 kali, Pak. Satu minggu 1 kali. Tapi nek mendung? Ya, bisa 2 kali, 1 bulan, Pak. Sekarang dibilas, Pak. Uangnya habis mana, Kak? Oh, enggak, Pak. Aku buat jas itu yang uang, Pak. Waduh. Ini penis seger sih, Pak. Efeknya biasanya, Sen, habis dicuci, habis dimandiin apa? Habis dimandiin, dijemur, Pak. Enggak, efeknya buat kambingnya. Oh, efeknya itu badannya terasa fresh. Nah, makannya tambah banyak. Terus, gak gampang sakit. Kelihatannya itu tambah sehat gitu loh, Pak. Iya, gak gampang sakit, iya. Gitu toh. Gak ada rasa
kayak pucat kayak apa itu kelihatannya sehat terus lah. Gatal-gatal apa nggak ada gitu ya? Juga menghilangi rasa kayak kutu-kutu itu cepat hilang pak. Biasanya kutuan tanda-tandanya gimana kan? Di kulit gitu? Di kulit itu menandakan bulunya pak. Bulunya rontok. Iya. Kalau banyak kutunya itu bulunya rontok. Dan makannya itu juga nggak. Enggak banyak ya, kurang ya? Kurang makannya. Kurang lahap makan. Makannya kurang lahap. Karena dibasarnya itu bangkut. Jamuran juga ya, Sen, kalau kadang ya? Iya. Kalau enggak pernah mandi. Itu bisa dari makanan sama kotorannya kalau enggak dibersihin. Iya, Pak. Itu bisa naik umur. Jadi, malik. Ganti badan, sorry. Ini. Halo, how are you? Seger ya, John? Setelah ini berarti baru dikeringkan. Oh, disisir dulu. Disisir dulu, Pak. Oh, enggak dikeringin terus disisirin, Sen. Kon kan ngono biasae. Disisir dulu. Habis itu dikeringkan sama kanebo. Oh. Disisir, dikeringkan sama kanebo. Bulunya biar enggak kumbal, Pak. Biar enggak gimbal. Nanti jadi wedus regi nih saya mau timbal. Wedus regi ya. Iya, temannya Bob Marley. Bob Marley. Woman bukan akhirnya pak. Bob Marley. Iya. Les biasa mau di puyangi kan anteng pak. Iya. Jalan, mboten nanti anu semua. Ngamuk tenan, Pak. Ngamuk. Soalnya gatelen, Pak. Enggak enak awake. Mboten nanti disiram. Oh, enggak pernah disiram bikin ngamukan gitu ya, enggak lulut ya. Kan enggak biasa, Pak. Enggak pernah mandi sama sekali kan. Marah-marah. Beda sama manusia ya. Enggak pernah mandi dikira kayak orang gila. Sisir, kita ngibuin, dibawa ke atas, biar lari-lari, lari-lari kecil lah, biar badannya simpel ya sebenarnya. Simpel pak. Tapi kita, manfaatnya bagus ya. Banyak. Manfaatnya itu banyak. Tinggal kalau simpel itu memang simpel pak. Tinggal kitanya saja mau apa tidak memandiin kambing. Kadang orang-orang juga ada sih. Aduh males lah sebulan pisan bobo. Dulu malah banyak yang bilang pak. Waktu saya mandiin kambing itu. Kok di Jawa kok di dusi mati tang. Kalau nggih mental mawon wis cek sehat ya temulo. Nyatane malah bagus ya sen. Nggih. Wis kok tambah. Ado leman Pak, gak tambah guneman Pak. Oh. Kok aku lebih manja. Nurut gitu. Nang wong nyumpang kita alam kok lumut lho. Nggih niku efeke Pak, Bu ngeten lho Pak. Oh. Ono kene wis sering manja. Nih disisir biar apa? Sen. Biar api Pak. Bulunya pak nggak pas nanti habis kering. Oh biar nggak kriwul-kriwul pak. Nah itu ya biar nggak gimbal tadi ya. Biar nggak gimbal pak. Sudah sekarang pengeringan dibawa ke tempat jalan-jalannya lah. Oke aku tak rotok ini dulu kok gimbal ngamuk Joni pak. Iya ini modon ini modonnya iya.
cuma sederhana guys, dimandiin setiap minggu biar kita tahu kalau kambing kita itu banyak kutu atau tidak, tahu dari bulu rontok atau tidak. Terus bersihin sama kami bu biar kadar airnya hilang, biar kering toh, biar sayang, kering. Kadarnya hilang biar kering kali pak. Kering biar nggak cepat masuk angin, biar nggak cepat masuk angin, angin ya. Kok masuk angin waktunya kan sore pak. Sore hari sebenarnya itu ya pagi apa siang ya. Sebenarnya kalau mandi ini tuh siang pak. Siang lebih enak. Iya, kan terik matahari itu kan lebih panas lah. Lebih terik buat kambing juga, terus sama perkembangan badan. Ini habis panen sen? Oh, anu sen. Habis panen ini. Habis sudah. Habis tinggal di situ itu pak. Jalan-jalan lah. Kemana biasanya? Demikian tutorial cara memandikan kambing ala kandang kambing lampir dengan segala keterbatasan dan kesederhanaan kambing lampir. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menyaksikan video ini ya. Jangan lupa setelah menonton video klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih sudah menonton.